Halo, kembali lagi dengan Suya Account dengan konten-konten Airsoft. Nah, kali ini saya akan menjawab komen dari subscriber yang ingin melihat dalemannya si unit Thompson M605. Jadi, sebelum saya menjawab komen dari subscriber, saya ingin menunjukkan seperti ini. Biasanya unit yang datang yang saya anggap itu kurang baik atau ada cacat sedikit unitnya, ketika saya unboxing, maka biasanya unit seperti itu akan saya bongkar. Contohnya seperti ini, unit M16. M16 ini waktu datang gripnya ini pecah, jadi saya bongkar. Nah, adapun unit Johnson ini datang waktu itu bentuknya, bukan bentuk apa ya, maksudnya packingannya itu unitnya ini terpisah, jadi popornya terpisah, dalemannya di luar terpisah, semuanya terpisah. Jadi waktu paketnya ini datang, saya rakit, saya pasang. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan subscriber. Kayaknya nggak dulu ya, dalam waktu dekat saya tidak melakukan pembongkaran. Unitnya masih baru. Biasanya kalau unit baru itu, tahu kan teman-teman, belahan-belahan pada bodinya ini masih apa ya, menyatu tipis-tipis. Untuk lebih jelasnya, oke, kita buka. Nah, seperti ini. Nah, yang mau saya tunjukkan itu, nah, ini di bagian belahan pada bodi biasanya masih menyatu. Nah, seperti ini, menyatu tipis-tipis. Jadi seandainya saya buka, saya belah, saya obeng, sayang juga karena masih baru unitnya. Karena saya tipenya orang yang jika unit itu bagus datang dan unitnya langka, saya simpan aja. Nah, mungkin saya gunakan buat konten di awal untuk akurasi tembak dan review. Setelah itu saya simpan, saya jadikan pajangan di dalam kotak. Karena unit-unit ya seperti ini, unit klasik, biasanya saya simpan saja, saya jadikan pajangan. Karena unitnya ini masih baru, lihat, di belahan-belahan bodinya ini masih menyatu tipis-tipis. Jadi jika saya buka, saya obeng, sayang juga unitnya jadi ya nggak kelihatan lagi keasliannya. Jadi untuk itu, dalam waktu dekat kemungkinan untuk konten melihat dalemannya si unit Thompson ini tidak dulu, karena sayang unitnya masih baru. Oke, semoga itu terjawab dan bisa diterima oleh teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Bye.